Dari Yogyakarta kita beralih ke Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, jelang libur akhir pekan, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak terpantau ramai lancar. Sebelumnya pada Jumat siang sempat terjadi kepadatan di wilayah yang sama. Dan bagaimana skema arus lalu lintas di akhir pekan besok? Sudah bergabung bersama kami jurnalis iNews Wildan Hidayat dari kawasan Puncak Bogor. Selamat malam Wildan, bagaimana nih situasi arus lalu lintas malam hari ini jelang akhir pekan besok? Ya, selamat malam Rimana dan juga pemirsa yang ada di rumah. Pada malam hari ini terpantau arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak cukup ramai lancar. Namun demikian tadi siang sempat terjadi kemacetan sekitar pukul 13 hingga pukul 15. Seperti sudah hal biasa terjadi kemacetan di wilayah Cisarua, Megamendung dan Simpang Gadog. Untuk situasi arus lalu lintas besok Rimana, Satlantas Polres Bogor akan melakukan rekayasa arus lalu lintas berupa ganjil genap pada pukul 6 pagi dan juga one way itu pada pukul 7.30 sampai pukul 8 hingga situasinya atau pada pukul 13 siang one way dari arah Puncak menuju Jakarta dan pukul 7.30 one way dari arah Jakarta menuju Puncak. Ya, Wildan, ini kan kalau di Jakarta dari tadi siang ke sore ini sempat hujan deras. Apakah di Bogor juga terjadi hujan? Dan apakah ada prediksi besok ini di akhir pekan akan terjadi hujan juga di kawasan Bogor? Ya, untuk Bogor memang tidak bisa diprediksikan, Bren. Mengingat kawasan Kabupaten Bogor ini cukup sejuk dan memang bisa terjadi suatu hujan antara pukul 15 sore dan hingga pukul 17 sore, demikian. Baik, Wildan, kalau untuk situasi misalnya di rest area ataupun di tempat-tempat yang menjadi pusat kepadatan, biasanya di akhir pekan orang-orang berkumpul di sana, apakah sudah siap dan keadaannya seperti apa, Wildan? Ya, situasi arus lalu lintas di tempat-tempat tempat rest area atau seperti terpantau di gambar bahwa beberapa titik yang memang menjadi tempat-tempat nongkrong atau tempat-tempat untuk singgah para wisatawan, mengingat di Puncak saat ini memang sudah banyak yang sudah dibongkar pada beberapa minggu pekan. Baik, pemirsa, mohon maaf ada kesalahan teknis dalam laporan rekan kami Wildan Hidayat. Tadi adalah laporan dari rekan kami Wildan Hidayat dari Puncak Bogor, Jawa Barat.